Aditin cedak ceduk. Aditin cedak ceduk. Aditin cedak ceduk. Megan iki. Aku kok ngantuk ya? Ngantuk apa ini orang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa berjumpa di perjumpaan pertama ya, Zoom meeting dengan anak-anak kelas 3. Nah, mari kita syukuri atas nikmat Allah yang telah terlimpahkan kepada kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kalian nanti akan berjumpa dengan Pak Mugi dan juga dengan Pak Irfan di Zoom meeting kali ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita doa dulu. Semoga kegiatan hari ini lancar dan diridhoi oleh Allah. Mari ya, dari rumah kalian ikuti bersama. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, alhamdulillah kita tadi sudah berdoa. Dan tak lupa ibu dan juga para guru kelas 3 mengucapkan selamat Hari Raya Hijriah atau Tahun Baru Hijriah ya, yang jatuh pada hari ini. Mudah-mudahan akan datang pencerahan kepada kita semua. Anak-anak juga semakin cerah juga untuk semangat belajarnya walaupun masih di masa pandemi. Kita doakan semoga masa pandemi ini cepat berlalu. Demikian anak-anak. Kemudian Ibu minta nanti saat kalian melakukan kegiatan atau diterangkan dengan Pak Mugi, tolong untuk suaranya kalian unmute ge. Ya, kemudian setelah kalian unmute, kalian waktu diterangkan didengarkan dengan baik.
Setelah itu, jika Pak Mugi atau Pak Irfan meminta kalian untuk berpartisipasi, untuk berbicara, kalian bisa buka unmute-nya menjadi mute ya. Demikian dari Ibu untuk kalian semua. Sehat untuk kalian semua. Bagi yang tidak hadir pada hari ini, nanti bisa mengikutinya di hari yang lain. Karena di satu bulan ini kita akan mengadakan Zoom meeting 2 kali. Ya, begitu dari Ibu. Ibu akhiri untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami mintakan kepada Pak Mugi. Mari Pak Mugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 SD Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta yang saya cintai. Pertama-tama kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan Zoom meeting. Sebelumnya Pak Mugi mendoakan semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan kali ini Pak Mugi nanti akan menerangkan pasangan bilangan dan apa manfaatnya pasangan bilangan tersebut. Sekali lagi, anak-anak, matematika itu mudah, menyenangkan. Jadi matematika tidak sulit, matematika mudah. Baik, anak-anak. Kalau kemarin Pak Mugi sudah menerangkan penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda nyata, boleh pensil bendanya, boleh kerikil, boleh kelereng, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Pak Mugi akan menerangkan pasangan bilangan. Yang namanya pasangan itu pasti ya satu pasang, itu ada dua. Nah, caranya begini anak-anak. Nah, nih. Ini tangannya Pak Mugi normal. Kenapa normal? Karena yang kiri, ini tangan kirinya Pak Mugi. Ini jari-jarinya 5, tangan kirinya Pak, yang kanan Pak Mugi juga 5. Jadi 10. Nah, pasangan bilangan itu begini anak-anak. Ini kalau yang tangan kiri saya ambil satu. Berarti sisanya yang masih tegak ini 9. Maka satu anak-anak. Satu pasangannya 9. Diperhatikan. Satu pasangannya 9. Lanjut.
Saya tekuk dua. Nah, saya tekuk dua. Ini yang tegak 8. Maka dua pasangannya 8. Dua pasangannya 8. Lanjut. Ini saya tekuk 3. Yang tegak masih 7. Maka 3 pasangannya 7. 3 pasangannya 7. Lanjut. Ini saya tekuk 4. Ini yang tegak masih 6. Maka 4 pasangannya 6. Nah. Lanjut. Ini saya tekuk 5. 5 saya tekuk semua. Berarti yang tegak masih 5. Maka 5 pasangannya 5. Anak-anak, pasangan bilangan ini mempunyai keistimewaan anak-anak. Nah, coba anak-anak nanti dijawab pertanyaan saya. Satu kata, satu huruf pertamanya apa-apa anak-anak? Ayo semuanya, mana yang ikut? Satu huruf pertamanya apa? S. Huruf pertamanya S. 9. Huruf pertamanya 9. 9. Huruf pertamanya apa? Juga S. Kemudian pasangan yang berikutnya. Nih, 2, 8. 2. Huruf pertamanya apa? 2. Huruf pertamanya. Betul sekali, ada yang delapan. Pertamanya apa? 8 D. D, bagus. Kemudian 3. Huruf pertamanya apa? P. P. 7. Huruf pertamanya apa? P. Pintar. Ya. Ayo semuanya boleh bunyi. Lanjut 4. Huruf pertamanya? E. E. Pintar. E. Huruf 6. Huruf pertamanya? E. Kalau yang jelas 5. Huruf pertamanya? L. L sama. Diperhatikan anak-anak, ini adalah keistimewaannya. Keistimewaan pasangan bilangan huruf pertamanya sama. Satu. Dua. Kalau dijumlahkan ini semuanya 10. 1 tambah 9, 10. 2 tambah 8, 10. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 6, 10. 5 ditambah 5, 10. 10. Ya, betul. Sekarang anak-anak, ini Pak Mugi akan memberikan pertanyaan. Anak-anak pernah diajak ke pasar? Pernah. Pernah? Pernah. Ya. Siapa yang sudah pernah diajak ke pasar? Tunjuk jari. Mana? Wajahmu mana? Iya. Yeah. Sekarang pertanyaan Pak Mugi. Ini nanti siapa yang bisa menjawab hadiahnya ini anak-anak? Ini. Tolong Pak. Nah, siapa yang bisa menjawab hadiahnya ini? Nanti kalau menjawab, sebutkan nama, kelas berapa, nomor absen berapa. Itu anak-anak ya. Disi-disian. Siapa yang bisa jawab hadiahnya dari Pak Mugi? Ya, jangan dilihat harganya, tapi nanti akan berkesan. Siap-siap anak-anak? Anak-anak pernah diajak ke pasar? Pernah. Anak-anak diajak ke pasar? Pernah. Anak-anaknya Pak Mugi. Ya. Nanti tunjuk jari dulu, nanti yang mengatur jari saya. Ya. Siap. Dulu tunjuk jari.
Jadi saya yang mengatur. Tes, semuanya. Sudah. Tadi Pak Mugi tanya, pernah diajak ke pasar? Pernah. Sekarang tanya, di tengah pasar ada apanya? Ayam. Muhammad Hanif. Muhammad Hanif ditampilkan di layar. Lainnya diam. Muhammad Hanan. Muhammad Hanan, yuk. Sebutkan nama, nama anak, namamu. Berapa nomornya berapa? Hanan di sate. Sate Hanan. Ayo Muhammad Hanan. Penjual dan pembeli. Ada penjual dan pembeli. Itu jawabannya betul, tetapi bukan itu yang dimaksud. Hadiahnya bukan lepas. Yo, jalan jari. Ada apa di tengah pasar? Yo, tunjuk jari. Nawin. Disebutkan nama lengkap kamu, kelas berapa, kamu berapa? Hansa Adi Putri Adi Tama. Kelas? Kelas? Tiga T. Nomor absen? Ayo jawabannya apa, Win? Ada. Hampir. Ada. Lagi, Owin. Jawabannya yang keras. Ada. S. Ada apa? Ada. Selamat, Owin. Owin selamat. Saya Pak. Ya, Owin selamat. Nanti kamu menemui Bu. Kebetulan menemui Bu Rodiah mengambil buku ini. Ya. Jadi di tengah pasar itu ada huruf S. Kok S toh Pak? Pasar itu kan P A S A R. Di tengah pasar ada S. Betul tadi jawabannya si Muhammad Hanan tadi betul, ada penjual pembeli, tapi bukan itu yang saya maksud. Nah, yang saya maksud adalah di tengah pasar ada huruf S. Begitu? Ini hanya sekedar memberi motivasi pada anak-anak supaya anak-anak Owin dan lain-lainnya lebih semangat lagi. Nah, sekarang lanjut. Kembali lagi ke papan tulis. Pasangan bilangan itu ada 5 pasang. Yaitu pasangan pertama 19, 28, 37, 46, 55. Nah, sekarang ini apa manfaatnya pasangan bilangan ini? Nah, jadi ini diperhatikan betul. Pasangan bilangan ini nanti berguna untuk menjumlahkan dan mengurangi. Ayo diperhatikan bagaimana caranya menggunakan pasangan bilangan untuk penjumlahan. Kalau kemarin menggunakan benda pun pensil saya, sekarang saya akan menjumlahkan dengan menggunakan pasangan bilangan. Contoh anak-anak, yuk diperhatikan sini.
sambil dibaca yuk. Ya, angka yang atas angka berapa? Anak-anak, angka yang atas nama bilangannya berapa? 3418. Kemudian yang di bawah itu 2821. Nah, perhatikan anak-anak. Ini yang kalau menjumlahkan itu dari depan atau dari belakang. Berarti 8 ditambah 8 ditambah 1 tambah 1. Nah, pinter. 8 tadi pasangannya berapa? 2 pasangannya berapa? 3 berapa pasangannya? 2 ada yang 2, ada yang 3. Yang betul berapa? 3 2 Nah, angka yang bawah ini ada 2 enggak? Angka yang bawah ini 2 ada tidak? Tidak ada. Hanya punya berapa? 1. Berarti kalau ini tidak ada kurang dari pasangannya, maka dijumlahkan biasa. Berarti jumlahnya kurang dari 10. Nah, kalau angka yang di bawah ini kurang dari pasangannya, berarti ini jumlahnya kurang dari 10. Maka dijumlahkan biasa. Lebih mudah kan? 8 tambah 1 sama dengan berapa? 9. 9. Ya, 9. Lanjut. Ini ada angkanya 1, 3, anak-anak? 3. Lanjut. 1. 1 pasangannya berapa? 9. Yang pasang tetap pinter. 1 pasangannya 9. Ini hanya ada 2. Berarti ini jumlahnya ini kurang dari 10. Maka dijumlahkan biasa. 1 tambah 2 sama dengan 3. Lanjut. Ini 4 ditambah 6. Pasangan 4 berapa? 6. Ada yang punya 6, ayo. Semuanya, perhatikan semuanya. Semuanya memperhatikan semuanya, ayo. 4 pasangannya? 6. Ya. Ini 4 pasangannya 6. 8 berarti lebih. Angka yang di bawah ini lebih dari 6. Maka angka yang lebih ini dikurangi 6 tadi pasangannya. 8 dikurangi 6 sama dengan berapa? 2. Hah? 8 kurangi 6. 2. 2. 2. 2. Ini lah sini 2. Nah, karena dikurangi satunya tadi sini, satu menyimpan. 1. Begitu. Lanjut. 1 ditambah 3. Berapa? 4. 4. 4 ditambah 2. 6. 6. Ya. Maka 3418 ditambah 2821 sama dengan berapa? 6249. Ulangi, yuk. Semuanya bunyi, semuanya bunyi. Supaya rame. 3418 ditambah
2.821 Satu sama dengan? Sama dengan 6.800 Lanjut sekali lagi. Kalau sekali lagi sudah lancar, bisa. Nah. Matematika mudah anak? Mudah sekali. Matematika itu mudah sekali. Mudah banget. Pintar mudah banget. Dibaca nggak berapa anak? 4.683 Tambah berapa Nana? 1.179 Ya, sekarang kita mulai kita jumlahkan dari belakang. Yang diperhatikan angka yang di atas. Ayo, pasangannya 3 berapa? 7. Benar. Ini dikurangi 7 bisa enggak? 9 dikurangi 7 bisa enggak? Bisa. Berarti 9 dikurangi 7 berapa? 2. Berarti sini? 2. Sini ada angka satunya enggak? Enggak. Ada, karena bisa dikurangi. Itu. Terus 1 ditambah 8. 9. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Satu taruh sini. 9. Oh, udah kelihatan. Enggak kelihatan. Tulis supaya kelihatan. 9-nya 1 taruh sini. 9. Ya. Kita tanya lagi, pasangannya 9 berapa? 1. 7 dikurangi 1 bisa enggak? 7 dikurangi 1 bisa enggak? Bisa. 7 dikurangi 1 berapa? 6. 6. Ini ada angka satunya enggak di sini? Ada angka satunya enggak? Ada. Satu. Gitu. 1 ditambah 6. Berapa 1 ditambah 6? 7. Nah, pasangannya 7. Pasangannya 7. 3. 1 dikurangi 3 bisa enggak? 1 kurangi 3 bisa enggak? Ya. Tidak bisa. Punya elemen 1 dimakan 3 enggak ada. Enggak bisa. Maka ini dijumlahkan biasa. 7 tambah 1. 8. Karena angka satunya dikurangi 3 tidak bisa. Maka di sini ada angka satunya enggak? Ya. Tidak ada, pintar. Maka 4 ditambah 1. 5. 5. Itu. 5. Maka dibaca ya 4.683 ditambah 1.179 sama dengan 5.862. Nah, ini pasangan bilangan untuk menjumlahkan suatu bilangan. Mudah anak-anak? Bisa kira-kira? Bisa. Pintar, saya yakin anak-anak pintar. Saya yakin dan percaya anak-anak di kelas 3 ini harus lebih rajin. Siapa yang tidak rajin rugi. Nah, siapa yang tidak rajin rugi. Jadi ya, pengen pintar anak-anak? Pengen. Ada yang pengen pinter? Banget. Jadi kalau pengen banget, maka rajinnya ya harus
banget. Iya. Nah, ya. Ya. Jadi kalau pengen pinter banget, rajinnya juga harus banget. Nah, gitu anak-anak. Nah, ini karena waktunya sudah habis. Ini nanti pasangan bilangan digunakan untuk pengurangan. Insya Allah nanti akan, kalau bertemu Pak Mugi lagi, penggunaan pasangan bilangan untuk pengurangan. Bagaimana caranya? Sama, mudah. Asal anak-anak memperhatikan, nyateke, dan seterusnya. Dan rajin, saya yakin anak-anak mudah sekali. Sekali lagi, anak-anak, Pak Mugi pesan. Anak-anak di rumah, jaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Berbakti pada kedua orang tua. Kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Baik anak-anak, sudah kedengaran suaranya Pak Irfan? Sudah kedengaran suaranya Pak Irfan, anak-anak? Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Coba ulangi. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, di sini sudah tahu ya anak-anak. Pak Irfan mengajar bahasa Arab ya. Kalau tadi Pak Mugi mengajar matematika, di sini Pak Irfan mengajar bahasa Arab. Ya. Ada yang masih ingat anak-anak? Kemarin kita belajar apa bahasa Arab? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Apa? Nama-nama pelajaran. Nama-nama pelajaran. Oke. Ya, kemarin kita sudah belajar nama-nama pelajaran, maka kita sekarang akan belajar nama-nama hewan. Nah, kalian sudah tahu nama-nama hewan? Nama-nama hewan, atau kalau di dalam bahasa Arab adalah asmaul hayawanat. Tulis judulnya dulu. Sebentar, Pak. Nah, ya, judulnya Asmaul Hayawanat atau nama-nama binatang. Ya. Apa itu, Pak? Asmaul Hayawanat artinya nama-nama
binatang atau nama-nama hewan. Binatang. Nah. Binatang. Nama-nama binatang. Nama-nama binatang atau nama-nama hewan. Ya. Benar, Pak. Oke. Coba anak-anak, ada yang tahu ini hewan apa? Ini hewan apa nih? Unta. 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 Kalau ini hewan apa ini? Kalau ini hewan apa? Sapi. 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 Aki. Kalau ini hewan? Singa. Nah, yuk kita bahasa Arabkan nama-nama hewan tadi. Yang pertama, lihat. Ini hewan? Singa. Singa. Singa dalam bahasa Arab adalah asadun. Apa anak-anak? Asadun. Singa bahasa Arabnya asadun. Nah, ingat-ingat ya. Singa bahasa Arabnya asadun. Ya. Oke. Selanjutnya ini gimana apa nih? Sapi. Sapi. Ada yang tahu bahasa Arabnya sapi anak-anak? Enggak. Hah? Ada yang tahu? Enggak. Di dalam Al-Quran ada. Setelah surat Al-Fatihah ada surat Al-Baqarah. Ya, sapi ini bahasa Arabnya adalah Baqaratun. Oke, lanjut. Ini anak-anak? Gimana apa ini anak-anak? Kura. Apa ini? Sedang duduk ini. Monyet atau kera dalam bahasa Arab adalah kirdun. Kirdun. Nah, monyet ini dalam bahasa Arab adalah kirdun. Ya. Apa anak-anak? Monyet bahasa Arabnya? Kirdun. 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 Oke. Lanjut. Nah. Ini. Burung. Burung. Nah, burung dalam bahasa Arab artinya adalah toirun. 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 Apa anak-anak? Toirun. Artinya adalah burung. Lanjutnya ini. Yang badannya besar. Gajah. Ada yang tahu bahasa Arabnya gajah? Gajah. Ada yang tahu bahasa Arabnya gajah? Kirdun. Kirdun. Oh, filun. Ya, pintar anak-anak. Filun. Gajah bahasa Arabnya adalah filun. Ya, oh, pintar sekali. Selanjutnya. Siapa yang beli jamu? Okay. Nah, ini tadi yang pertama tadi. Nih. Unta. Ada yang tahu bahasa unta? Unta. Bahasa Arabnya unta adalah jamalun. 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 Coba diulangi anak-anak. Unta adalah jamalun. Jamalun. Jamalun adalah jamalun. Selanjutnya, nih masih banyak. Ini
Jerapah bahasa Arabnya adalah zarafatun. Oke, selanjutnya ada nih. Ikan. Bahasa Arabnya adalah samakun. Bahasa Arabnya adalah samakun. Samakun. Bahasa Arab ikan apa anak-anak? Kambing. Ada yang tahu bahasa Arabnya kambing? Namun. Nah, bahasa Arabnya kambing. Namun. Siapa tadi? Nah, go namun bahasa Arabnya kambing adalah go namun. Ayam. Nah, ayam bahasa Arabnya ayam jantan. Ayam jantan bahasa Arabnya ayam. Ayam. Bahasa Arabnya ayam apa? Tikun. Ya, bahasa Arabnya tikun. Tikun. Oke. Terakhir, ini sudah. Tahu hewan apa ini? Kerbau. Tahu bahasa Arabnya kerbau anak-anak? Damusun. Damusun. Wah, pintar sekali anak-anak kelas 3 ini ya. Sudah tahu nama-nama hewan. Ya, ini nanti Bapak akan tuliskan di papan tulis. Coba dipersiapkan buku tulis dan pensil atau bolpennya ya anak-anak. Kita menulis bersama-sama. Ya. Ambil ke buku undang. Buku kayak gini bisa. Persiapkan dulu ya anak-anak. Buku tulisnya dan pensil. Enggak apa-apa, yang ada di sini enggak apa-apa. Ya. Halo. Sudah siap bukunya? Sudah. Oke, ini tadi apa anak-anak? Hewan apa nih? Sapi. Bahasa Arabnya sapi apa tadi? Sakaratun. Sakaratun, pinter. Ini sapi. Bahasa Arabnya sakaratun. Orang hati siapa? Pak Guru ini mau lu. Sapi bahasa Arabnya adalah sakaratun. Nah, hewan selanjutnya. Ini. Apa ini anak-anak? Ayo, apa ini anak-anak? Burung. Bahasa Arabnya tadi burung. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya? Kairun. Kairun, pintar sekali. Api. Bahasa Arabnya? Burung adalah kairun. Kairun. Nah, ini tulisannya seperti ini. Kairun. Ya. Lompat api. Dulu.
Sapi bahasa Arabnya adalah bakorotun. Kemudian burung bahasa Arabnya adalah toirun. Sudah bisa nulis semuanya? Belum. Belum bisa menulis. Sudah Pak. Sudah Pak. Lanjut lagi Pak. Lanjut lagi. Ini hewan apa? Ikan. Bahasa Arabnya ikan apa anak-anak? Pamakun. 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 Bahasa Arabnya ikan adalah samakun. Pamakun. Nah, ikan bahasa Arabnya adalah samakun. Nah, lanjut lagi. Nih. Hewan apa ini? Unta. Hewan apa? Unta. Unta. Unta bahasa Arabnya apa tadi anak-anak? Jamalun. Pintar sekali. Bahasa Arabnya unta adalah jamalun. Nah, ini di sini bahasa Arabnya unta apa anak-anak? Jamalun. Jamalun. Ya. Unta. Tadi ada hewan apa lagi? Tadi ada hewan apa lagi? Ini hewan apa? Gajah. Siapa tadi yang bilang gajah? Singa. 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 Bahasa Arabnya apa anak-anak? Asadun. Asadun. Pintar kali. Tadi siapa tadi yang bilang? Asadun. Asadun. Singa bahasa Arabnya adalah Asadun. Di ruang meeting. Pak Irfan. Ya. Ini nggak bisa nulis Pak. Ngalangin Pak. Gimana? Yang sapi tadi itu apa Pak? Yang sapi tadi. Yang sapi bakorotun di zoom atas. Nah, coba yang belum nulis tadi apa? Dulu. Nih. Tapi bahasa Arabnya adalah bakorotun. Burung. Bakorotun. Burung. Ya. Burung bahasa Arabnya adalah toirun. Toirun. Lanjut. Ikan bahasa Arabnya adalah ikan bahasa Arabnya adalah samakun. Lanjutnya unta. Unta bahasa Arabnya apa Nana? Jamalun. Jamalun. Ada lagi? Singa bahasa Arabnya adalah asadun. Asadun. Nah, singa bahasa Arabnya adalah asadun. Asadun. Sudah ditulis semuanya anak-anak? Sudah. Sudah ditulis ya? Sudah. Coba 5 hewan ini Bapak hapus dulu bahasa Arabnya ya. Apa? Ikan bahasa Arabnya apa tadi? Jamalun. 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 Kalau unta bahasa Arabnya? Jamalun. Jamalun. Ya.
Kalau unta bahasa Arabnya jamalun. Kalau singa bahasa Arabnya adalah asafun. Ganti lagi, kita ganti hewannya. Hewan yang paling besar apa? Gajah. Tadi bahasa Arabnya apa, anak-anak? Filun. Bahasa Arabnya? Filun. Pintar sekali. Filun. Gajah bahasa Arabnya adalah filun. Lanjut. Nih, hewan yang badannya kayak sapi tapi punya tanduk. Kerbau. Kerbau. Kerbau bahasa Arabnya tadi apa? Jamusun. Kerbau apa banteng ini tadi? Kerbau. Bahasa Arabnya kerbau adalah? Jamusun. Aku kan takon, tak jane kan takon karo sing Pak. Apa sing sama Pak mungkin. Ya. Ini yang pertama tadi apa lupa aku. Yang pertama. Pertama apa tadi? Filun. Gajah. Bahasa Arabnya adalah Nah, yang kedua apa? Kerbau. Bahasa Arabnya apa? Musun. Musun. Bapak. Ya, Bapak tunggu dulu. Ya. Ivan. Ya. Ya, ditulis dulu. Enggak apa-apa, Bapak tunggu. Ivan. Ivan. Ya. Mau tanya. Ya, ada apa? Ada pertanyaan? Tadi bahasa Arabnya unta apa? Bahasa Arabnya unta jamalun. Oh, jamalun. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah ini? Gajah sama kerbau sudah? Belum. Dan Bapak. Hewan selanjutnya. Hewan apa ini tadi? Kambing. Apa tadi kambing bahasa Arabnya? Namun. Kambing bahasa Arabnya? Namun. Lamun. Gonamun. Gonamun. Dasarnya kambing adalah gonamun. Ampun, Pak. Kambing bahasa Arabnya adalah gonamun. Kambing bahasa Arabnya adalah gonamun. Sudah? Sudah, Pak. Hewan apa ini? Kelinci. Kecoa. Bukan, ini kelinci. Kelinci dalam bahasa Arab apa? Yang tahu? Arbun. Kelinci bahasa Arabnya adalah arnabun. Arnabun. Ya. Apa tulisannya?
Yo, ditulis dulu anak-anak. Ada gajah, bahasa Arabnya adalah filun. Kemudian kerbau, bahasa Arabnya adalah jamusun. Ada kambing, bahasa Arabnya adalah ghanamun. Dan ada kelinci, bahasa Arabnya arnabun. Sudah hafal anak-anak? Sudah ditulis? Sekarang pukul 9.52. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Kerbau. Dari bentuk apa itu kalau nggak tahu? Buku paket. Kerbau bahasa Arabnya adalah jamusun. 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 Nah, kerbau bahasa Arabnya adalah jamusun. Irfan. Irfan. Ya. Siapa masih tadi? Ada lagi toh Pak Irfan? Masih ada satu lagi. Ini tadi. Ini temannya siapa? Ini temannya siapa? Ra. Ini temannya? Teman kita semua ya. Hewan itu adalah teman kita semua. Ada yang bawa alias kambing Pak. Kambing. Kambing ini bahasa Arabnya ghanamun. Selanjutnya bahasa Arabnya adalah arnabun. Terakhir kelihatan ini tadi apa? Monyet atau kera bahasa Arabnya adalah mana anak? Kir. Kir dun. Bahasa Arabnya monyet adalah kir dun. Kelihatan Pak. Caranya kumpul tadi. Kelihatan anak. Belum. Zoom dulu tulisannya. Nah, dari atas gajah adalah filun. Nah, selanjutnya kerbau adalah jamusun. Nah, selanjutnya kambing bahasanya adalah ghanamun. Nah, bawahnya kelinci bahasa Arabnya adalah arnabun. Terakhir ada apa ini anak-anak? Monyet atau kera bahasa Arabnya adalah kir. Bahasa Arabnya adalah kir. Oke, sudah ditulis anak-anak? Sudah ditulis. Ini Bapak hapus. Bapak beri pertanyaan. Ya. Bapak beri pertanyaan. Irfan. Gimana? Ono jawab ada hadiahnya no Pak Irfan. Ada pasti nanti ada. Ada hadiahnya Pak. Ada pasti nanti ada hadiahnya ya. Hadiahnya masih rahasia. Siapa dulu yang bisa menjawab? Oke. Okay. Pertanyaannya. Ayah. Baru pertama kok. Pertanyaannya. Bahasa Arabnya
Nanti yang bisa menjawab angkat tangan dulu ya. Angkat okay. tangan dulu, nanti dipilih sama Pak Irfan. Nah, nanti angkat tangan. Yang bisa menjawab angkat tangan. Ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama. Enggak, Bapak. Yang tanggungnya jangan dijawab dulu, angkat tangan dulu. Nanti dipilih sama Pak Irfan. Ayah. Siapa itu? Belum, Bapak hitung dulu. Bapak hitung dulu ya. Nanti hitungan ketiga baru angkat tangan ya. Coba. Aku, Pak. Nih, Bapak hitung. Satu, dua. Nanti dipilih ya, Pak Arif. Dipilih. Ajak siapa? Satu, dua, tiga. Sama aku. Siapa? Siapa? Davan 3B. Davan 3B. Nah. Sama akun. Apa bahasa Arabnya, Davan? Sama akun. Sama akun. Sama akun. Sama akun. Ya. Nanti nanti hadiahnya Bapak titipkan ke wali kelas ya, ke guru kelas. Ya, selamat untuk Davan. Ya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan. Orang aku mendina ngono. Pertanyaan kedua. Terus becah lho, terus cepat. Hewan apa yang apa, Pak? Hanya punya dua huruf. Dengarkan ya. Hewan apa yang hanya punya dua huruf? Yang tahu? Hitungan ketiga, angkat tangan. Satu, dua, tiga. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hewan yang cuma punya dua huruf. Siapa? Nadira Una, coba dijawab. Udang. Udang. Oh ya, selamat. Pinter ya. Nadira, selamat. Nanti hadiahnya kelas berapa? Tiga. Kelas tiga? Tiga. Tiga? Tiga C. Tiga C, ya. Nanti Bapak titipkan hadiahnya ke Bu Roziah, ya. Oke. Begitu ya, anak-anak. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Nah, nama-nama hewan atau asmaul hayawanat. Nah, nanti ini untuk lebih lanjutnya nanti bisa dipelajari melalui buku paket, nanti juga Bapak akan membuatkan video khusus untuk nama-nama hewan. Jadi anak-anak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.